Tuh. Summarecon Crown Gading. Wow. Tajam. Rumah makan apa Cianjur? Kebuli Jordan. Saya kalau masuk ke dekat. Ntar coba ini. Saya jamin ke pagi ya. Promosi. Terima kasih juga ya orang-orang. Promosi. Soalnya serta kita. Berasnya berasnya dari India. Wow. Kakinya dari Indonesia. Wow. Dimasaknya oleh para ahli dengan waktu yang sangat lama. Ngajak Pak Pardi, Mak, Pak Pardi ya, Pak Satpam tuh naik ya. Galak kalau dia. Nah kuncinya. Kuncinya. Kemarin kita bahas perkuatan apa? Sebab kambing saat ini. Dan kalau misalnya ini tidak cukup
Banyak orang puasa, lagi dapat pahala apa-apa, sedang lapar doang, sedang haus. Kenapa? Karena nggak bisa jaga lidahnya. Puasa, jangan puasa. Ngomongin orang, jangan buruk. Jangan ngomong orang buruk. Puasa, dia puasa. Ujit doang, ngapain orang. Kamu dia dikatain, mau lewat dikatain, dulu dikatain. Puasa yang seperti ini tidak dapat pahala apa-apa. Kecuali lapar doang atau haus. Dari tahun pertama berdirinya ini masjid, tradisi apa? Bagi-bagi takjil, buka puasa, bergilir. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam. Itu bergilir masing-masing ke bagian 5 hari. Yo, siapa yang mau? Luar biasa. Ini tanpa disadari, orang yang ngasih takjil, akhirnya ke masjid, terus dimakan orang-orang yang pernah puasa. Nah itu orang-orang yang ngasih itu, walaupun nilainya tidak seberapa, itu orang-orang yang sangat dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang dia cuma ngasih air, kalau dia takut. Kita ini itu orang-orang yang kuat, kita langsung bingung. Makanya, kata kami kita, orang tersebut, kemudian yang ngasih makan orang kuat. Guys, hutan belantara guys. Iya. Buat lewat doang. Pindahan. Begitu goreng jengkol banyak tahu, kalau petek, ketika cuma tetangga lagi. Konsekuensinya apa? Antri, kembali mati, di rumah, lumpang sama tetangga. Waduh, masuk Grand Duta dulu. Grand Duta City. Perumahan Mehong. Gue jadilah masuk dulu ya dak. Kayaknya izan kita
ada di Pondok Ungu sini. Iya, keluar dari sini aja. Sini aja langsung. Iya. Masuk sana. Silakan Anda tiket atau tem. Silakan masuk.